kembangnya sekarang ini bapak lihat udah ada kemajuan udah banyak kemajuan gitu nah cuman tadi kan kita belum sutradaranya belum kita bentuk gitu Setelah, uh, nanti satu-satu bapak preview ininya uh, gambarnya apa yang terjadi gitu ini posisinya kan kameranya ada kan sebelah sini ya, ya berarti <coughs> kamera kan seremonik ini kan sudah kamu tes tadi sensitifnya tinggi sangat sensitif ya angin aja keresak-keresak ini bersentuhan aja bunyi dia nah karena apa karena pengaturannya di sini memang dituntut adalah untuk uh, audio profesional maksudnya kalau objek itu diam, kamera yang berge, bergerak. bergerak. Tetapi kalau seandainya objek itu bergerak, Kameranya kamera diam. diam. Itu pronsep dasarnya. Tetapi ke sekarang udah banyak peralihan-peralihan, udah perubahan. Orang udah ada main tracking, main follow. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi pada saat orang menari itu kamu bisa memainkan variasi. Nanti proses editing itu menarik nanti hasil karya kamu atur dulu jadikan stabilizernya on kan on kan jangan di off kan nah ke depan aja nah. nah udah berarti AF ini maksudnya auto focus fokus. Fokus. fokus itu yang setting kamera yang itu bapak setting auto fokus itu karena apa lensanya itu udah macet gitu sampai dia tajam gambarnya udah dapat udah sekarang pencet lagi tombol min min minnya sampai apalagi kita berpindah-pindah tempat itu pengaruhnya adalah cahaya pengaruh cahaya itu sangat berbahaya bagi seorang kameramen kalau tidak tahu pengaturannya nah bapak kalau seandainya bapak kerja cepat ya bapak main sistem di sini bapak putar ini tombol yang ini bapak putar kalau seandainya kurang bapak naikkan nah kayak itu coba putar lagi naikkan ah ah terus Hmm. Karena apa? Kita di dalam ruang, oh, ruangan membutuhkan cahaya yang banyak. Jadi ingat ya, pada saat kamu kan banyak produksi di lapangan nanti. Ya, ya kalau di lapangan itu bapak minta ya setting ini dulu supaya gambar kamu enak nanti di ruangan editing, ngeditnya. Istilahnya prinsipnya kayak gini, bapak biasanya di lapangan ya. Bapak selalu hati-hati ngambil gambar supaya nanti gambar bapak nggak dibuang sama editor. Sakit hati kita, kita udah capek-capek di lapangan kayak tadi kan panas-panas kan nah pas masuk di ruang editing dibuang kan sakit aja kita ya nggak nah jangan sampai seperti itu buatlah editor itu bingung aduh gambar itu padek nah mana udah Dan sementara durasi waktu hanya 15 menit kasih Pak Jo cek mana cara udah pasti berusaha dia gambar itu masuk gambar itu masuk ke masuk nah makanya bapak minta sewaktu kamu produksi nanti pada saat prosesnya preview video kamu bersama-sama. Jangan bebaskan misalnya, kamu hanya bapak suruh tadi pegang payung. Tahu nggak fungsi pegang payung di sana? Pada saat kameramen megang waktu ada proses setting tadi, tanpa ada payung, nggak kelihatan di sini viewfinder Karena kemarin kan kita pakai monitor besar, enak produksinya, nampak. Tapi kalau seandainya kita hanya pakai andalan ini, di tempat cahaya yang panas, tidak golden timenya kita produksi yang terjadi apa kita butuh alat bantuan kayak payung atau tambah reflektor nanti tadi kalau sandi wawancara tadi ya tambahkan reflektor di bawah pada saat kamu wawancara tadi ya nah itu bagus tuh nampak mukanya itu lagi lebih terang kan cari ukuran video nah cari kelvinnya termasuk ISO nya sekarang kita di ruangan ini supaya kamu gambar kamu elok. Jadilah FPS tulisannya di sana. Setting audio. Kemarin dapat enggak? Siapa nama kamu? Masalah. Dapat kan? Settingannya di kamera C100, C100 dapat settingannya. Nah, ada kalau seandainya kamera Canon 80 60 ini. 60. 60D itu di mana settingan? Kamu cari. Ingat menu cari settingan. Temukan satu-satu dulu. Nah, pahami. FPS itu apa, Pak? Setiap frame per second, itu kan kita bagian frame ini. Satu, frame satu, frame dua, frame tiga. Video yang kita ambil itu per frame. Nah, gimana dalam satu frame itu kecepatan gambar kita ngambil gambar itu 25, 24, 60 per second kecepatannya. Tarak, tarak, tarak. Kalau saya andai di slow motion itu akan kelihatan gambar kita itu terpotongnya dalam satu frame itu sebanyak berapa? Misalnya 24 atau 60 atau 50. Nah, tergantung kaitannya dengan lampu. Cahaya, kalau cahayanya kecil kalau dia susah nanti. Makanya gambar kita flicker, ada namanya flicker, tahu flicker? Cik nah, cik, itu flicker namanya. Atau noise, gambar kita buram Kamu produksi ukuran videonya Dari awal sampai akhir selesai Jangan dirubah Paham? Ada jelas? Oke okay. uh, Bapak ambil beholder satu lagi Udah ketemu? Huh? Nah ini dia Nah itu dia Jadi nanti sutradara, kameramen Sepakati Produksi kita kali ini ukuran videonya adalah 1280 kali kali berapa sih itu? 720. 720 sampai awal dari awal sampai akhir itu tidak boleh berubah. Tahu nggak maksud Bapak? Kalau itu ukurannya besar, kalau itu kan kecil. Pas di rating mana mano kira-kira? Susah dak? Susah. Nah, maksud Bapak ukuran video itu maksud Bapak kenapa? ibaratkan balon ya Bapak udah kasih tahu ya balon yang kempes balon yang kempes kita tulis huruf A nah kemudian kita tiup sampai balonnya besar huruf A tadi kira kayak apa bentuknya pecah dia ada nah itulah maksudnya ukuran video itu kalau dipaksakan yang ukuran kecil kita perbesar pecah dia gambar kita makanya gambar itu tuh nggak tajam noise gitu di editing jelas Nah, nah, itu maksudnya ukuran video ini harus kamu pahami. Nah, setting dulu kameramen, nanti kamu tim yang ini harus tahu. Pertama, fokuskan dulu, yang kedua setting dulu ukuran resolusi video. Nah, setelah di lapangan nanti baru kamu rubah mainkan ini isunya. Nah, cahayanya kurang rasanya, naikkan. Kalau di dalam ruangan kalau dapat bantuan cahaya ya enak gitu. Tapi kalau di ruang-ruangan Nah, kita harus main uh, Kelvin, main ISO, naikkan. Atau dia pragmanya, tentang redup misalnya. Atau shutter speednya. Gambar, jadi teman di sebelah itu tim produksinya sebagai kameramen atau campers. Ada di OP di sana, ada audio di sana. Nanti proses uh, finishing finishingnya atau pasca produksinya di sini, di editing.